Apa itu senjata busur silang berulang? Busur silang berulang atau repeating crossbow adalah senjata busur silang yang mampu menembakkan dan mengisi anak panah berulang-ulang kali secara otomatis hanya dengan satu gerakan. Senjata ini pertama kali ditemukan oleh bangsa Cina kuno, khususnya pada periode negara-negara berperang, dan senjata ini disebut Chukonu. Masih belum diketahui tokoh pembuatnya, ada yang berasumsi bahwa penemunya adalah Zhu Geliang. Cara kerja senjata ini adalah dengan menaruh 10 anak panah ke magasin busur silang, dan kemudian menarik tuasnya secara mundur dan maju, di mana tarikan mundur untuk menembak, dan dorongan maju untuk mengisi anak panah otomatis. Busur silang berulang kadang disebut crossbow otomatis ini masih terus dipakai oleh pasukan Cina sampai masa dinasti Ming, dan penggunaannya mulai berkurang pada masa dinasti Qing setelah berkembangnya senapan.